Kesempatan tak pernah datang dua kali, sebuah pepatah yang kerap didengar oleh siapapun. Ungkapan itu nampaknya tak berlaku bagi Jeffrey Wibowo yang baru saja bergabung dengan PSIM Yogyakarta. Jeffrey direkrut bebarengan dengan Nur Hidayat dari PSG Pati dan Iqmal Nur Samsu dari Persijap Jepara. Pemain kelahiran Ujung Pandang ini bercerita jika bergabung ke PSIM merupakan kesempatan keduanya. Awal musim lalu dirinya batal bergabung ke PSIM karena masih terikat kontrak dengan KS Tiga Naga. Jeffrey sendiri sebenarnya tidak menyangkal bakal berseragam PSIM di babak ke-8 besar Liga 2 musim ini. Ia juga sama sekali tidak punya pikiran akan dihubungi manajemen PSIM setelah selesai di KS Tiga Naga. Menurutnya menjadi bagian dari tim berjuluk Laskar Matara merupakan sebuah kehormatan. Ia pun bertekad membantu membawa tim kebanggaan masyarakat Yogyakarta ini naik kasta ke Liga 1. Menurutnya bermain di PSIM adalah kesempatan emas untuk mengasah kemampuannya. Jeffrey juga ingin lebih banyak mendapatkan jam terbang sebagai kiper di kompetisi resmi. Apalagi saat ini PSIM memiliki target tinggi setelah berhasil lolos ke babak 8 besar Liga 2 2021.